malam ini tentu berbeda dengan Maulid tahun lalu. Maulid tahun lalu tentu berbeda dengan Maulid tahun sebelumnya. Atau malam Maulid tahun ini tentu berbeda dengan Maulid yang akan datang. Artinya bahwa tentu ada suatu kajian atau suatu penampakan atau juga kepada siapapun dan berada di masjid sebagai sebuah murid. Terlebih itu dari dimana kajian itu seorang masalah kebilai jika ada itu dua perasaan. Artinya bahwa siapapun yang melakukan murid terlebih pada dua perasaan awal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuatu itu nanti akan diserahkan kepada dalam bisa. Bagaimana mungkin di masa Rasulullah SAW salah satu contoh yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Lahab juga membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu tidak sholat, Abu Lahab tidak puasa, tapi Abu Lahab tidak muslim, Abu Lahab tetap menyembah berhala. Namun hanya satu kepentingannya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Abu Lahab itu senang. Tapi senangnya itu sampai dia sudah sejak yang diberitahu bahwa lalu Abu Lahab ini semuanya lalu mengajak orang-orang kaumnya itu untuk makan minum sepuas mungkin. Bahkan mereka tidak melakukan maka Allah Subhanahu Wa Taala setiap di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan atau tanggal 12 Rabiul Awal pada bulan Syawal, maka umatnya Abu Lahab ini bilang kalau Gusti Allah Subhanahu Wa Taala lalu bagaimana dengan kita semua? Kita semua ini umatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan sholat sebagai sholat. Kita melakukan zakat sebagai sholat. Kita melakukan kita di belakang aja yuk sana yuk. Kita juga berpuasa bagaimana aku selama puasa. Artinya jika kita melakukan suatu maulid di mana hari di mana kajian itu selesai dilakukan, tentu akan suatu bisa tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semuanya. Karena kita ini umat kaji Nabi, kita tidak melihat kaji Nabi, kita percaya dengan kaji Nabi. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tidak pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Kita membuat nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup hadis, menurut Al-Quran, dari para wali, para nabi, para ulama, para kiai, para ustaz. Namun kita mempercayainya dan kita memasukinya. Apakah kalian pikir orang yang melakukan suatu maulid di mana hari di mana Rasulullah dilahirkan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuninya ketika dia lalu mungkin sebelum kita melakukan suatu maulid mungkin tiga kali dalam hidup kita, mungkin lima kali dalam hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat seperti sebuah karya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lupakan di hati. Ketika orang-orang itu bermaulid ketika di dunia, maka saat dia berhisab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melihatnya dengan cahaya-cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala akan bahagia terhadap mereka, sebagaimana mereka bahagia ketika mereka maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini ya, sini, sini. Jadi seperti ini. Jadi kita melakukan lontong, dan kita umat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih berhak untuk kita dibaca Abu Lahab itu sendiri.
Bagaimana Allah SWT lembut aku lagi karena siapapun yang mencintai kekasihnya, yang mencintai kasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan membuat untuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat pada kekasihnya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid malam ini spesial, dan insya Allah kita akan membacakan sebuah nasihat daripada lalu kita akan zikir khatam khawajajah. Sebagaimana orang tua ketika meninggal tentu dia akan meninggalkan suatu warisan. Bisa saja berbentuk muda, bisa saja berbentuk ilmu, atau bisa saja berbentuk itu anak keturunan. Seperti warisan di orang tua. Maka begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Berdoa di agak itu." Kelak yang menisah, Allah Subhanahu Wataala akan bertanya, "Berdoa di apa ini? Maka mereka dengan abah mereka, dengan bapak mereka." Secara genetika, kita semua ini bagaimana tubuh kita ini terbentuk melalui dua unsur yang sangat penting, yaitu jasmani dan rohani. Dan kebawah itu merupakan sesuatu yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW, lalu diberikan kepada kita semuanya. Dan malam ini kita melakukan ini untuk menjaga, karena itu adalah merupakan suatu wasiat atau warisan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibuat tur. Jika kalian menemui ulama-ulama atau para kiai-kiai sepuh, mereka sangat mengetahui sekali dengan masalah kewajiban. Dan karena kita ini merayakan Maulid, maka kita malam ini akan mengambil warisan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zikir Khatamul Khawajakan. Zikir Khatamul Khawajakan, zikir beriman Allah Subhanahu Wa Taala. Khatamul itu dari melingkar atau sesuatu yang paling tinggi. Khawaja itu para ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulama ulama Rasulul Anbiya'. Ulama-ulama yang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir-zikir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan wasiat atau diwariskan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulai di majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2022 tanggal 8 Oktober atau 12 Rajul Awal. Ini hari Sabtu malam Minggu insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hari kemerdekaan bagi umat Islam. Oleh Imam Syekh Hisham, oleh Imam Syekh Hisham kepada Al-Bani sallallahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pahlawan kita, bahkan super pahlawan kita. Rakyat di setiap negeri muslim bergembira karena telah mendapatkan kemerdekaannya dari kaum penjajah yang telah membelenggu mereka dengan anggapan bahwa hari kemerdekaan adalah hari kelahiran bagi bangsanya. Itulah hari raya nasional. Di setiap negeri muslim, penekanan pada hal ini begitu kuat terasa, sehingga setiap anak hafal benar tanggal hari kemerdekaannya dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Peringatan hari ulang tahun tersebut menggambarkan kebebasan mereka dari penjajahan dan diterimanya identitas baru sebagai suatu bangsa yang mulia. Pada hari raya itu, bendera-bendera berkibar di setiap jalanan. Foto-foto para bapak pendiri bangsa dipasang secara mencolok di mana-mana. Nama-nama para pahlawan lainnya disebut-sebut dan riwayat hidup mereka disiarkan ke seantero negeri di sepanjang hari, minggu dan bulan. Di mana-mana hari kelahiran bangsa diperingati dengan berbagai pertunjukan yang mempesona, parade, lampu warna-warni, dekorasi, kembang api, dan pawai militer. Seperti di Amerika, pada tanggal 4 Juni, subhanallah, tidak ada keberatan yang diajukan atas peringatan Hari Raya Nasional kaum Muslim. Oleh karena itu, tak selayaknya kah kaum Muslim memperingati satu-satunya orang yang telah membebaskan kita dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah membawa kita dari kekufuran kepada keimanan, dari kemusyrikan kepada tauhid, dan beliau telah membangun masyarakat kita dan memberi kita identitas baru sebagai Muslim. Mengapa kita tidak bergembira akan peristiwa tersebut dengan mengingat kebesaran beliau, keberanian beliau, kepemimpinan beliau, dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari itu dia menganugerahi kita dengan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terbaik di muka bumi. Tidak akankah kita masuk surga lebih dahulu karena kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم.
من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا يا مقلب القلوب والأبصار يا جميل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأقرب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لم يرجع منه إلا إليه فلا تخيف رجعنا يا قديم الإنسان اللهم أسف إلينا في إنسانك الرقيق يا الله رب الشريف فاتح الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين صلوا الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرك فأمرك معناك بذرك الذي أقامرك رفعنا لك بذرك فإن مع نصر أسرى إن مع نصر أسرى وإن أفرك فأوصلنا إلى ربك فرق فرق ويفر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرك فأمرك معناك بذرك الذي أقامرك رفعنا لك بذرك فإن مع نصر أسرى إن مع نصر أسرى وإن أفرك فأوصلنا إلى ربك فرق فرق ويفر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرك فأمرك رفعنا لك بذرك الذي أقامرك رفعنا لك بذرك فإن مع نصر أسرى إن مع نصر أسرى فإذا فرغت فرصة فإلى ربك فارغب الله وأكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرك فأمرك رفعناك بذرك الذي أقامرك رفعنا لك بذرك فإن مع نصر أسرى إن مع نصر أسرى فإلى
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر فاتر شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, la Oh.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق. الله الله حق. الله الله حق. الله الله حي. الله الله حي. الله الله حي. الله يا قيوم. الله يا هو يا هو يا كائن. يا هو يا هو يا كائن. يا هو يا هو يا كائن. الله يا هو يا كائن. الله يا هو يا كائن. الله يا هو يا كائن. يا كائن يا كائن يا كائن يا الله. Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim.
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل نجمين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. على كل العالمين سيدنا محمد الصلوات. على العالمين سيدنا محمد الصلوات. وسلم وبارك عليه صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله من خلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى من أصحاب رسول أجمعين وعن التابعين تلبيسا وعن المسلمين الوابد وعن العلماء المتقين وعن المحسنين وأما المسلمين بطريقة الجنة العالية قد سلمت المسيحية ونور الله الأبرية والمباركة وعاد الله تعالى علينا من بركة مفروضة الله من أصحاب رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لا إله إلا الله. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. يا بدر الدين يا بدر الدين من أذكر لك ما أخي. يا بدر الدين يا بدر الدين من أذكر لك ما أخي. يا مدرّم 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 يا مدرّم
merayakan kelahiran daripada Nabi yang suci, mantan yang suci, hamba yang suci, kekasih yang suci. Artinya, insyaallah kelak di akhirat bisa, kelak di akhirat bisa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita semua, amin. Akan menjadikan kita bersih suci dari setiap campuran dosa, amin. Sehingga kita ini bisa kelak di akhirat, amin. Lalu kita akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua di sini, ada yang misalnya mungkin 10 tahun, ada yang misalnya mungkin 20 tahun, ada yang mungkin 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Tentu setiap kita merasakan bahwa hari kemarin itu berat kepada kita. Dan hari besok itu lebih berat kepada kita. Mungkin seperti anak-anak mereka yang mungkin mereka menjadi hidup lebih mudah dan ringan. Makanya mereka bermain. Daripada orang yang umur 20 tahun. Karena ketika orang berumur 20 tahun, dia akan dia berada dalam suatu batas di mana dia kehilangan masa kanak-kanak dan menuju masa dewasa. Maka di umur tersebut biasanya dia akan mulai berpikir bagaimana cara mencari pekerjaan, bagaimana cara mencari jodoh, bagaimana cara mencari penghidupan maupun masa depan lain. Lalu mungkin yang umur 30 tahun ke atas mungkin berpikirnya berbeda lagi. Atau mungkin 40 tahun ke atas berbeda lagi. Atau mungkin 50 tahun ke atas mungkin berbeda, berbeda lagi. Tentu setiap orang akan membawa pikiran pikirannya masing-masing. Kenapa demikian? Karena hidup di dunia ini tepat bagi setiap masalah. Artinya satu hari di dunia pasti dia akan berada suatu masalah. Baik masalah itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi tidak nampak itu mungkin sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita. Yang nampak mungkin yang sedang kita alami. Namun semua itu akan masuk dalam pikiran kita, lalu akan membuat pikiran kita ini merasa berat untuk memikirkannya. Bagaimana kalau orang-orang kota seperti kita ini yang jauh di perkotaan, ketika kita lelah dengan keadaan hidup di perkotaan dengan kondisi pekerjaan dan kondisi kita di perkotaan, kita akan refreshing untuk pergi ke desa-desa, ke pegunungan, untuk mungkin pulang kampung atau kemana pun. Kenapa demikian? Karena di sana ada kedamaian. Ketika kita kembali ke alam, kita ke kedesaan, kita ke pegunungan, gunung-gunung ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bisa membuat otak kita ini naik atau terhibur. Sedangkan di kota-kota kita hidup bersama gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang dingin, gedung-gedung yang kaku, gedung-gedung yang dibangun atas ekstrim orang-orang yang ingin menampakkan dirinya di dalam kota-kota. Maka kita ingin pulang, kita ingin pergi untuk ke pusat gunung, atau mungkin kita rindu dengan kampung halaman kita. Kenapa demikian? Karena kampung halaman kita merupakan masa di mana kita itu menemukan suatu kemenangan, suatu kebahagiaan. Apakah kalian pikir ruh kita itu begitu? Ruh kita pun seperti ini. Ketika ruh kita masuk dalam tubuh kita, lalu ruh kita menjadi hidup. Lalu energi kita dari ruh kita ini kita akan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang banyak di dunia ini. Lalu dia akan manusia keseluruhan. Maka ruh itu akan berusaha untuk kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mengapa kalau kita capek dengan ruh, lalu kita nato, lalu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena ruh kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan kita semuanya. Makanya ketika ruh kita ini kembali kepada Allah, maka ruh kita ini akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini bersama Allah dan pertolongannya akan kembali. Maka begitu pula ketika kita hidup di dunia ini, kita diceritakan tentang surga-surga, pasti kita damai, kita senang. Kenapa demikian? Karena di surga itu penuh dengan tumbuhan. Di surga itu penuh dengan pemandangan-pemandangan. Di surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Itulah mengapa orang-orang yang hidup di kota dengan permasalahannya masing-masing, mereka mencoba untuk mencari ketenangan.
kalau jalan yang benar mereka menjadi keterangan melalui orang-orang soleh atau melalui hal spiritual atau hal-hal religius. Karena ada juga orang yang menjadi kemenangan mereka melalui jalan setan, mungkin dengan cara narkoba, mungkin dengan cara minum alkohol atau menciptakan suatu imajinasi kebahagiaan melalui pikirannya, pada pikirannya melalui hal-hal itu. Maka itulah bagaimana ketika kita misalnya mencintai seseorang. Tentu ketika kita lelah bekerja, kita sudah capek beraktivitas atau kegiatan kita penuh setiap hari, lalu kita akan mulai membayangkan atau memikirkan kekasih kita. Atau kita mungkin menelpon atau kita WA, kita menanyakan kabar kekasih kita. Dan tentu ketika kita mendapatkan balasan, kita senang sekali. Begitu. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika kita ini mampu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kekasih hati kita, kekasih benar-benar kekasih, bukan hanya lisan kita mengatakan habibi ya Rasulullah. Wahai bukan ya Sayyidi ya Rasulullah, kami mencintaimu wahai ya Rasulullah. Jadi bukan hanya lisan kita, namun hati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu obat yang itu akan membuat hati kita ini menjadi sehat, menjadi bahagia, menjadi rileks, pikiran kita menjadi rileks, otak kita menjadi rileks tanpa mungkin harus pergi kemana-mana. Caranya adalah dengan apakah kalian pikir Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak bersedih ketika melihat hamba-hamba yang mati yang tidak patuh, hamba yang mengikuti setan, hamba-hamba yang mengikuti egonya masing-masing. Tentu Allah sedih. Kenapa demikian? Karena Allah malu di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala malu di hadapan para malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala terus berisaluna 'ala nabi. Allah mengatakan inna Allah wa malaikat berisaluna 'ala nabi. Di Allah Subhanahu wa taala terus disolatkan ala nabi, terus bersolat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah untuk menghibur diri, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hamba yang beriman. Artinya hamba-hambaku yang ingin hatinya itu tenang, ingin hatinya itu bahagia, ingin hatinya itu tidak ada penyakit, tidak bisa diganggu oleh setan, hatinya itu tidak ikut, maka bisalun ala nabi, maka bersolatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana ketika kita mencintai seseorang, tentu kita akan senang untuk membandingkan syair bagi orang tersebut. Maka kalau kita bisa mencintai Rasulullah SAW dengan benar, maka kita pun akan berusaha untuk disolun ala nabi. Kita akan berusaha untuk berposida-posida, berposoe, menyaju Nabi SAW. Dan hal itu akan membuat hati kita ini bahagia. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyaju Nabi SAW, kita disolun ala nabi, maka Allah Subhanahu wa taala bahagia terhadap kita. Ketika Allah bahagia terhadap kita, maka Allah bahagia terhadap hati kita. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan qalbul mu'min baitur rabb. Hati orang beriman itu adalah rumah kepada Allah. Jika Allah melihat hati kita seperti seperti kanjeng Nabi, Allah bahagia. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam hati kita, lalu Allah Subhanahu wa taala akan bahagia terus dalam hati kita. Lalu dalam hati kita ini bahagia. Walaupun hidup di dunia ini zaman itu sangat berat, sangat sulit untuk dijalani. Namun kalau kita bahagia pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat kuncinya, kita dapat ilmu yang muncul malam ini. Dan kuncinya kita bisa bahagia pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat kita bahagia. Ini wabillah. Amin. Shalawatul Nabi Muhammad. Shalawatul Nabi Muhammad. Shalawatul Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rasulullah.
Yeah.
lagi. Karena malam ini otaknya lagi pada momen semuanya banyak lagi selawatan di Selawatan Nabi Muhammad. Selawatan Nabi Muhammad. Selawatan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik
Malu aku. Ibu aja yang cinta. Allah semua lagi. Thank you.
Semoga kita semua diberi sholat kematian, amin. Semoga kita di akhirah kita Thank you.
Salawat ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Thank you.
kepada kita semua bahwa rahmatan kusi Allah ini bisa pada mukanya. Jika kita melihat sebelah mukanya sebagian besarnya, sebagian luar besarnya, rahmatan jauh lebih besar daripada mukanya. Tentu kita bertanya, yang dilakukan oleh kusi Allah, rahmat itu apa ya Allah? Dan Allah SWT mengatakan bahwa Allah SWT memberikan kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmat kalian alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kanjeng Nabi ini nabinya oleh enam nabinya bangsa manusia, rahmatnya untuk manusia, nabi bagi kaum jin, nabi bagi pohon-pohon, nabi juga bagi kaum bagi langit, nabi bagi bumi, nabi dari angin. Kanjeng Nabi Muhammad nabi dari semua ciptaan. Karena sejak ciptaan itu dicipta dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ini gambarnya seperti kisah umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi-nabi terdahulu. Jadi kita tahu bahwa ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa dia adalah bangsa Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi jalan muslim Islam. Islam yang pertama kali di Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang bersyahadat itu menjadi seorang muslim. Muslim adalah guru pertama dari muslim adalah mimpi dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua nabi dan rasul nanti kelak ketika mau masuk surga, mereka harus bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu umat mereka akan berada di belakang untuk mengikuti itu, untuk taklid begitu. Nah, terus level kedua daripada Islam adalah iman. Iman yang pertama alif adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki cahaya dan nur atau keimanan. Bagaimana menjadi Islam? Islam yang pertama alif ini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki keselamatan. Lalu kedua Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nur atau cahaya. Dan dalam beriman disebut orang mukmin. Mukmin yang pertama huruf mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kanjeng Nabi ini adalah satu-satunya orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebagai mukmin. Sebagaimana tadi muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebut Muhammad atau muslim itu adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadatnya selalu asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Lalu mukmin pun begitu. Mukmin yang pertama adalah mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tingkatan selanjutnya adalah muhsin atau ihsan, tingkatan tertinggi daripada Islam. Ihsan huruf pertama dalam huruf alif ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang mencapai maqam ihsan disebut orang mukmin. Muhsin. Muhsin ini huruf pertama dalam mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika kita mengikuti kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mencapai ihsan atau dalam arti akhlak yang sempurna. Lalu di depan pintu surga itu terdapat tulisan satu pintu itu tulisannya la ilaha illallah. Lalu pada pintu berikutnya itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Artinya siapapun yang ingin masuk surga kuncinya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun berlaku dari seluruh nabi dan seluruh umat mereka, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam dan umat mereka. Lalu pertanyaannya, kita ini menyekat jadi nabi secara langsung, kita ini tidak ada di bawah bimbingan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, kira-kira kita lebih dahulu nabi dulu di maksudnya lebih seolah di dalam surga kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau umat terdahulu yang dimaksudkan kedua. Kita semua ini akan memasukkan juga menyebisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini di dunia sudah megang kunci tersebut. Di zaman Nabi Adam tidak ada, mereka tidak mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Di zaman Nabi itu tidak mengatakan hal itu. Di masa Nabi Ibrahim tidak mengatakan itu.
Di masa Nabi Daud tidak melakukan, di masa Nabi Musa Isa itu tidak melakukan seperti itu. Namun kita semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu bahkan kita ulangi berkali-kali setiap surat Fatimah waktu. Berarti kita ini ada ketika lebih besar kita cintu masuk surga. Tinggal satu kaki kita ini yang masih ada di dunia, kaki kita yang lilih ini masih ada di dunia. Dan ternyata memang gondelanya kaki kiri sangat berat di dunia. Karena kita masih di dunia, jadi satu kaki kanan sudah masuk dalam surga, tapi kirinya masih di dunia. Ini yang membuat kita itu kadang patuh pada Gusti Allah, kadang kita ingat pada Gusti Allah, kadang kita lupa pada Gusti Allah sudah di dunia. Begitu. Nah, terus makanya karena kita ini tidak ada di benderanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, maka tentu kita semua akan dimasukkan surga duluan sebelum umat-umat terdahulu. Kenapa demikian? Karena kita di sini sudah memegang akses, memegang pintu surga tersebut, kunci daripada pintu surga tersebut. Dalam Al-Quran bisalah mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah, wa ashabul yamin ashabul yamin. Ada orang yang diberikan kitab dari golongan kanan, ini yang baik. Ini yang ihsan. Lalu wa ashabu shimal, ashabu shimal. Ada dari golongan ini, golongan yang matok, artinya itu golongan yang penuh dengan dosa, penuh kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahwa ada orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala mukorobkan, didahulukan. Itu siapa? Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Para wali-wali Allah. Lalu siapa? Ya para pimpinnya wali-wali Allah. Lalu siapa? Lalu seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau tidak salah gambar-gambaran muncul itu sebelum seluruh umatnya Kanjeng Nabi masuk surga, maka umat-umat Nabi yang lain yang belum dihisab, belum dihadirkan. Masya Allah. Selama ini yang kita tahu kan orang itu masuk neraka masuk surga. Begini, tidak pernah kita bicara siapa. Ternyata bukan. Ternyata ketika umatnya Kanjeng Nabi sudah masuk dalam surga semuanya, baru nanti umat kita akan Yusuf. Masya Allah. Selalu ada Nabi Muhammad. Selalu ada Nabi Muhammad. Selalu ada Nabi Muhammad. Kita sudah malu sudah ngasih kita beberapa sihir. Setelah itu kita malu yang di. Selalu ada Nabi Muhammad. Selalu ada Nabi Muhammad. Selalu ada Nabi Muhammad. Singkari coklat ayo. Singkari coklat ayo. Oh,
mungkin akan kembali. Mungkin setelah mungkin kita dikerjakan lagi. Kita akan bagikan murid-murid insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam.
ya Rasul, ya Allah. Walaupun hidup kita saat ini pada lunas, ya kan?
pikirannya pada mumet, hatinya pada hancur, tapi kita insya Allah tidak pernah membuat pelayan error. Insya Allah tidak pernah membuat percobaan dan tidak pernah membuat sesuatu dengan error. Kita harus tahu itu. Makanya kita menyebutnya hak-hak. Jadi Allah, 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 lalu dulu kita berkata Allah, lalu hak-hak. Bahwa Allah itu maha benar. Supaya itu di dalam hati kita. Lalu selanjutnya kita baca hai, 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 hai. Ini diambil daripada Allah, la ilaha illallah, hayyul qayyum. Allah, hai yang hidup. Kita hadiahkan Fatihah kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal teman dan kita. Jadi dan sempat kita sebutkan nama yang sebut saat ini Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.